Oke, okay. uh, sound check one two three. Sorry guys, um, streamnya di delay sedikit. Quick uh, sound check. Welcome back. Oke, okay, sound seems to so good. Oke, okay. well, welcome back to another OctaFX. Bye. <laughs> Malam ini kita ngomongin Ichimoku theories dan ini adalah saya warning ini saya ada caps gede. Ini adalah advanced level. Jadi buat kalian yang belum ngerti Ichimoku dan kalian mau nonton, silakan. Tapi tujuannya adalah bukan, um, sebenarnya bukan bukan tujuan saya untuk uh, apa ya, buat kalian tuh justru pengen ngedalamin. Justru saya mau mau miringin pikiran kalian dulu, um, dan saya kasih alasan kenapa um, saya cuman mengutin yang pentingnya dan saya gabungin dengan teknis yang mungkin lebih tradisional ya. Jadi nanti saya akan jelasin, nanti kalau kalian lihat sendiri, saya minta feedbacknya kalau misalnya kalian setuju dengan opini saya, kalau misalnya ini digunakan secara pure, ada cacatnya, um, kemudian juga substitusinya itu ada yang mungkin bisa make sense. Oke. Okay. Um, tadi udah kita bahas di chat kan apa yang terjadi. Oke, okay, cuman buat sekilas aja, buat yang kalian penasaran, pertama, um, yang bikin varian baru, uh, ini belum, di, belum dikonfirmasi, cuman hari ini harusnya dikonfirmasi, itu kalau misalnya dinamain itu adalah new NU, bukan new baru ya code um, greek alphabet new oke okay, um, itu code variannya atau jadi strain baru uh, ini masih belum dikonfirm cuman ini dari south africa cuman ya obviously market udah ketakutan segala macam apalagi di eropa kan udah, udah pada lockdown segala macam terus kalau dari us dollarnya sendiri kalau bisa kita lihat secara technical kita minggu ini udah udah pernah udah warningin vix satu vix akan meningkat kedua adalah Um, pound 1.33 sama 1.12 buat euro itu adalah support yang relatif lumayan kuat seharusnya nggak nggak ke gampang ke hajar. Oke okay, untuk yang crosses saya udah minta selama tiga minggu untuk kita standby jangan buru-buru dulu. Jadi saya udah warningin sebisa saya. Cuman ya udah nggak apa-apa. Oke, okay, so kita let's get back to what we're gonna talk about malam ini kita mau ngomongin Ichimoku, right? Um, jadi, apa sih sebenarnya gitu? Jadi, apa yang kalian tahu tentang Ichimoku? Sebenarnya, kalian cuma tahu indikatornya dong. Jadi, ini adalah segi penggunaannya secara benar, gitu loh. Maksudnya, ini yang digunakan orang Jepang, gitu kan? <tuh> <tuh> Jujur aja, um, kebanyakan kalau misalnya kita ngomongin ke... Uh, trader biasa atau bukan yang bukan biasa menggunakan Ichimoku. Kebanyakan mereka juga nggak nggak gitu ngerti sih ini. So we'll see uh, penggunaannya gimana. Um, sebisa saya akan saya kemas dalam satu. Tadi kita mau ngomongin time cycle, cuman saya lihat lagi nggak make sense kalau saya bahas time cycle doang. Jadi saya akan bahas. Semuanya, jadi sekalian bisa dapat pandangan besarnya itu mengenai Ichimoku gimana, kalau misalnya mau diterusin, oke okay, prakteknya yang kemarin saya bilang adalah Senin kita akan lakukan <coughs> di Q&A session kalau misalnya kalian mau ngeliatinnya gimana cuman harusnya dari malam ini kalian bisa ngeliat dan kalian bisa mikir dan decide apakah ini sesuatu yang kalian mau dalamin. kalau bagi saya sih ada alasannya kenapa saya gantiin dan dan saya akan jelasin so uh, we'll begin. General advice and risk warning disclaimer. Jadi harap diingat bahwa saran yang diberikan dianggap ya, sebagai saran umum atau general advice karena informasi atau saran yang diberikan tidak memperhitungkan tujuan situasi keuangan atau kebutuhan khusus Anda. Materi berikutnya adalah untuk tujuan edukasi semata kami tidak memberikan bantuan atau rencana investasi dengan imbal hasil yang dijanjikan apapun kepada trader. CFD dan Forex adalah produk dengan leverage dan berisiko tingkat tinggi dan tidak cocok untuk semua orang dan Anda dapat kehilangan lebih dari setoran awal Anda jadi ingat pasti ini adalah something yang cocok sama investasi tujuan investasi kalian ya Um, dan grafik yang digunakan dalam presentasi ini hanya sebagai contoh dan diingatkan bahwa kinerja masa lalu tidak menunjukkan kinerja masa depan oke okay. selama ini kita mau ngomongin uh, apa sih sebenarnya bagian dari Smoking Kohyo um, Terus, time theory-nya apa, wave patterns-nya apa, habis itu yang kita sebut sebagai price observation theory-itu sebenarnya apa? Jadi, um, I'll make it as simple as possible. Um, so, I won't go into details. Gimana kalian cari kalkulasi um, kayak waktunya segala macam? Cuman, saya akan kasih aja standarnya, dan kalian harusnya nggak pakai lebih dari itu. So, Ichimoku sebenarnya tuh, kalau misalnya kita ngomongin fondasinya adalah waktu, bener. Salah satu alasan kita menggunakan semua Cloud adalah kita bisa ngeliatin ke depannya itu kurang lebih kapan dan kapan resistance-nya itu tipis segala macam buat trend muter, oke? Okay. Jadi ini semuanya ada urusannya sama waktu. Um, Sebenarnya settingnya um, 9,26 itu lumayan standar ya, kayak MECD juga pakai 9,26. Jadi um, biarpun ini di-develop secara terpisah, cuman konklusinya adalah sama um, penggunaan 9,26-nya. Jadi um, itu yang mau kita bahasin. Jadi ada time, ini adalah fondasinya, tiga fondasi dari Ichimoku Kinko Hyo adalah waktu. Karena buat um, Ichimoku sebenarnya berguna, itu kita basically harus bisa mengukur waktu. Oke, okay? cuman um, nanti saya akan jelasin kenapa saya um, nggak begitu... Terlalu ma ma masukin waktu, soalnya suka, suka salah tangkap sama orang. Um, terus, wave patterns ya, kalian mesti ngerti bedanya wave patterns ini. sama chart patterns yang standar tuh sebenarnya beda aturan mainnya. Jadi, uh, kalian mesti ngerti juga. Kemudian, price atau width atau volatility observation ini adalah bagian ketiga dari Ichimoku. Oke, okay? jadi yang selama ini kalian ada adalah cuman cara ngebaca indikatornya. Um, mungkin ada beberapa yang sebenarnya, kalau nggak sadar, sebenarnya kalian tuh udah pada ngerti. Um, Cuman saya akan jelasin sebisa-bisanya dan bahasa-bahasanya jadi nggak tabrakan gitu aja, oke? Okay? Cuman ingetin ada tiga pilarnya, yaitu waktu, wave patterns, oke? Okay? Waktu sama wave patterns ini baru kalian bisa ngeliatin volatility sama price observation itu gimana, harganya itu um, kira-kira gimana kita ngepastiin. Jadi kalau misalnya kalian nanya, um, kenapa ya Pak, kalau misalnya waktu itu belajar Ichimoku, kok nggak dikasih tau sih exitnya suatu level? Saya bilang, biarin aja kalau lagi trending, biarin jalan, ya kan? Nah, ini adalah alasannya kenapa saya nggak begitu mau kasih Nanti ya. kalian, lihat sendiri kalian bisa bikin sendiri. Oke, okay. so uh, ini adalah steps-nya ya. Kalau misal kalian menggunakan Ishimoku ini um, saya tulis, saya bahasa Inggris soalnya um, nanti kayak, kayak, kayak tadi aja udah ada yang nanya gitu kan. Ini webinar bahasa Inggris, bukan cuman um, saya akan bacain. Jadi yang pertama, ada yang kalian harus guna, gunakan dalam Ishimoku adalah kalian mesti cari sebenarnya waktunya time cycle-nya itu di mana, uh, kihon atau titus. Oke, okay, nanti akan saya jelasin perbedaannya. Um, kedua, adalah kita nyari tahu uh, wave pattern-nya itu apa, wave-nya itu type apa, segala macem. Kemudian, baru ketiga, tuh, yang sebenarnya yang saya udah ngajarin gitu loh, baru ngecek indikatornya, posisi market tuh di mana segala macem. Setelah itu, dicek, baru dihitung, uh, end of cycle, gimana menggunakan price observation theory-nya. Oke, okay? jadi saya jelasin dulu, dan saya, um, kerasin aja, ya. Tujuan di Ichimoku itu bukan nyari pasti. Oke, okay, ini adalah cuma nyari estimasi buat kalian bisa mempersiapkan diri. Makanya kalau misalnya kalian mungkin ngeliatin saya ngeliatin market segala macam, saya bilang tunggu, tunggu, ya kan? Ehm, because gini aja fondasinya saya udah ada. Cuman saya kan nggak pakai. Cuman di ot otomatis di otak juga udah 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 ada gitu. Kayak saya ngeliatin VAP, uh, retracement retracementnya berapa, saya nggak usah gambar juga tahu kan. Jadi kalau misalnya kalian udah udah biasa ngeliatin Ichimoku, terus kalian udah ngerti konsepnya. Um, harusnya kalian udah nggak usah ngukurin sendiri kayak berapa bar segala macam. kalian udah bisa kira-kira cycle-nya itu gimana, oke? Okay? Okay. Jadi tujuan untuk Ichimoku sebenarnya adalah buat ngelihat tuh market tuh sebenarnya balance atau nggak, seimbang atau nggak antara buyer sama seller atau sentimennya berubah. Jadi ini mungkin yang kalian susah baca adalah sentimennya bener, kalau misalnya kita ngeliatin market hari ini mendarat sentimennya kacau, um, sedangkan saya udah warning dari <laughs> awal minggu atau dari minggu lalu saya berhati-hati minggu ini ya karena itu dari experience so um, itu i guess it's something yang kalian nggak bisa belajar itu harus kalian alamin oke okay. so um, ini ini adalah termsnya kalau misalnya kalian mau dicatat catat silakan um, saya hide kameranya dulu jadi kalian bisa catat um, kion suci Uh, itu adalah basic number, artinya itu adalah basicnya atau base-nya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin itu berbasis 9 sama 26. Uh, angka yang digunakan kalian catat aja ini sampai ke 172. Uh, soalnya udah di 200 tuh udah mulai beda opininya perhitungannya gimana. Kalau mau secara matematik ada hitungannya, ini patternnya kayak Fibonacci pattern gitu. Ada ada hitungannya, cara ngitungnya. Cuman ini adalah kali bagi kurang. Oke. Okay? Anyway, sekalian catat aja, soalnya ini nggak berubah. Jadi, 9, 17, 26, 33, 42, 51, 65, 76, 129, 172. Ini basisnya adalah dari angka 9 sama 26. Pengurangan sama perkaliannya itu berbasis dari 26. Berapa kali itu angka keluar, kemudian dikurangin. Biasanya sih, kalau misalnya angka sampai 170-an gitu, udah cuma kurang, kurangin minus 3 dari angka ak akhirnya. Oke, okay. uh, kedua adalah Taito's C, itu adalah equal numbers, kalau misalnya diomongin, berarti misalnya kita ngomongin market itu bergerak 8 hari, berarti 8 hari naik, kemudian ekspektasinya adalah 8 hari turun, kurang lebih begitu. Itu yang orang kadang suka um, salah nangkep. Jadi, um, ini alasan kenapa saya nggak mau gitu bahas Kion Suci sama Taito Suci, soalnya jadi kayak um, terlalu berharap gitu loh, um, terlalu harapin market tuh muter gitu segala macam. Jadi menurut saya itu nggak bagus sih buat mentalnya. Apalagi kalau misalnya kalau misalnya kalian emang emang biasanya emang Ichimoku dan kalian cuma tahu Ichimoku ya itu lain cerita. Cuman masalahnya kita knowledge kita udah banyak. Jadi kita udah udah banyak indikator lain sebenarnya. Jadi itu di otak tuh udah mulai aneh nanti kalau misalnya kita udah ada ekspektasiin waktu. Oke. Okay? <tuh> Biarpun fondasi Ichimoku itu waktu, cuman saya menurut saya sih ini something yang bisa disubstitusiin keluar gitu loh. Maksudnya itu jangan terlalu dipatokin, tapi ya buat estimasi boleh, oke? Okay? Mungkin kalian dengar juga konsepnya jugi itu adalah um, kalau misalnya cyclenya tabrakan atau overlap, oke? Okay? Tapi batas overlapnya itu nggak boleh lebih dari setengah. Jadi misalnya ada 8, satu cycle itu 8 hari, um, maksimal cuma bisa 4 hari, gitu ya. Uh, kakugi itu adalah gap, jadi kalau misalnya dari satu cycle ke cycle lain, itu bisa beda. Uh, misalnya satu cycle 8, terus dia... Bisa tiga hari nggak bergerak gitu kan, itu masih kita nganggap masih dalam satu cycle. Um, kemudian cycle barunya dimulai um, satu hari um, di hari keempat misalnya itu masih oke. Okay. Tapi kalau lewat dari empat hari misalnya kita ngeliatin delapan hari, pokoknya lebih dari setengah aja deh dari satu cycle itu kita nggak boleh well liatin, um, oke? Okay? Hengkabi itu adalah basically yang kita ngomongin swing high, swing low gitu. Cuman um, kalau di Ichimoku basically itu adalah hari dimana market tuh berputar. Jadi um, hari perubahan. Uh, hengka itu bahasanya kalau misalnya kalian nonton Satria Baja hitam atau Kamen Rider gitu kan dia ngomong henshin ya kak itu henshin tuh berubah gitu henshin tuh kata kerjanya cuman kata aslinya hengka untuk ngerubah itu adalah hengka oke okay? tankan itu bukan ngerubah juga cuman tankan itu lebih ke artinya lebih ngarahin gitu loh kalau hengka itu berubah oke okay? King koten, itu adalah balance ini yang kemarin saya udah kasih di um, kemarin di, di mana harga kena tankan sen itu kita bilang King koten oke? Okay? Itu basically buyer sama seller tuh netral. Jadi kalau misalnya harga lagi nyangkut di tankan kayak begitu, itu kalian mesti hati-hati. Kadang memang kita nggak begitu perhatiin tankan kita perhatiin kijunnya. Um, tapi ingat selalu retracement yang terjadi paling cepat itu adalah di tankankannya, oke? Okay? Terus, yang ini mungkin kalian udah, udah sering dengar, Sanyaku Koten, uh, habis itu Sanyaku Gyakten. Oke, okay, jadi satu adalah, Koten itu adalah memperbaiki, jadi bagus deh gitu. Kalau Gyakten tuh, kalau ini direct, direct translation-nya adalah reversal. Jadi, um, Sanyaku berarti ada tiga, ya kan? Um, jadi, antara tiga signal buat kalian beli, atau tiga signal buat kalian jual. Dan itu adalah yang sebenarnya kita udah tahu. tengkan di atas kijun, harga di atas Ichimoku Cloud, Chico atau lagging spend nya itu udah di atas harga 26 periode, periode yang lalu. Oke. Okay. Gakten, ada yang kadang bilangnya kalau misal kalian googling gitu, kadang orang bule terus tulisnya Anten. Cuman ya ini sebenarnya sih sama aja Giacten sama Anten. Uh, niaku koten sama gini aku gak itu adalah dua signal kita ini yang saya biasa lebih suka pakai yaitu tanken di atas kijun habis itu harga di atas hujungku which is kalian udah biasa banget yang kalau udah ngikutin oke okay? oke okay, so good ini adalah bahasa bahasanya kalau misal kalian mau catat catat cuman menurut saya sih nggak perlu oke okay, here we go uh, ini adalah sakit kepala buat kalian um, ini adalah cycle-nya di market jadi yang saya kasih contoh kita ngambil 26 karena kita kan berbasis 9 sama 26 jadi saya ngambil 26nya aja deh jadi, jadi gampang buat kalian liatin. <tuh> jadi yang ideal adalah kalau misalnya kita liatin gambar yang paling bawah A B C D gitu A ke B 26 B ke C 26 C ke D itu 26 bar. Oke okay? um, ini saya ngomongin dulu ya ini tolong digunakan di daily kalau misalnya mau dipakai di hourly, saya sih nggak berani jamin akurasi. Menurut saya di daily aja udah sakit pala diaplikasiin ke Audi lebih sakit parah lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian memang bener mau pakai pure, sesi um, saya sih saranin di daily gitu aja. Oke, okay? cuman masalahnya sama cycle ini, di ini contohnya kayak di atas tuh bisa AB26, B ke D-nya itu juga 26. Ntar A, B, C, 26. C ke D-nya bisa 26. Jadi kita nggak bisa tahu pasti sebenarnya itu gimana gitu. Kalau misalnya kita cuma ngeliatin waktu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeliatin kayak Kihon Suci, status C gitu. Kalian ngitungin sendiri menurut saya sih um, itu nggak lengkap makanya dan makanya itu kenapa saya malam ini saya bilang memang sih ini adalah time cycle ya malam ini judulnya cuman saya um, saya pikir nggak fair kalau misalnya saya ngomongin time cycle doang soalnya nanti pandangannya kayak begini um, kalian pasti akan bingung ngeliatinnya, ya contohnya kayak begini um, jadi 26 bar benar 26 cycle-nya nanti saya ada ada contohnya cuman kalian bisa lihat sendiri Um, jadi kalau misalnya kalian cuma ngeliatin waktu ini yang kalian liatin, dan ini yang dimulai kalau menurut saya bilang, ini, ini yang bikin cacat sih um, orang tuh kalau misalnya dapetin waktu yang kirain tuh udah cukup gitu loh waktu udah cukup, nggak, nggak cukup gitu waktu tuh cuma sebagian, jadi cuma sepertiga dari penggunaan Ichimoku-nya doang jadi tolong dihati-hatiin um, AB itu bisa 26 BC bisa 26, cuman BCD juga bisa di 26, ABC juga bisa di 26. Jadi, kalian ini yang bikin pusing sebenarnya. Oke? Okay? So, um, ini adalah contohnya. Ini adalah timeline projection based on Tenkan sama Kijun Cross. Ini kalau kalian lihatin, ini nggak ada candlestick-nya sama sekali. Benar? Jadi, ini yang kita jarakin dari... <coughs> Sorry. Um, ini yang saya jarakin, kalau misalnya kalian lihatin itu ada dua garis, sebenarnya satu warna hijau yang putus-putus semua, terus satu lagi yang biru. Um, sebenarnya itu angka-angka tadi buat uh, kion tsuchi itu, kalau misalnya kalian pakai vip Time Zone di um, MT4 atau di Trading View, terserah. Cuman vip Time Zone-nya itu bisa kalian gantiin angka Vib-nya digantiin itu nomor-nomor tadi, itu bisa. Jadi keluarnya kayak begini. Oke? Okay? So, kalau misalnya kita lihatin Uh, dari Kijun sama Tenggang crossnya ini basically ada yang pakainya kayak begitu. Oke, okay, mereka ngeliatin tuh bukan dari harganya, tapi timing dari kapan Kijun sama Tenggangnya tuh berubah. Itu yang ini di-highlight di sini. Dan kalau misalkan liatin korelasinya, oke, okay, mungkin di angka 51, di dekat 9 sama 17, itu ada. But that's about it. Oke, okay, mungkin nggak begitu terlalu accurate. But Um, there are ways, uh, um, kadang kita, jadi gini intinya sebenarnya kita mesti ngeliatin dari segi perubahan harga ntar ya um, jadi ada yang lihat tuh dari segi perubahan harga doang tapi sebenarnya tuh kalau kita ngeliatin secara full kita juga mesti ngeliatin jarak antara tankan sama kijunnya kapan um, prosesnya itu berubah terus kalau misalnya kita liatin kapan tankan sama kijunnya tuh naik di atas Ichimoku Cloud atau turun di bawah Ichimoku Cloudnya Oke, okay, itu satu. Um, berikut adalah dari harga. Oke, okay, jadi kalau misalnya kalian lihatin uh, angkanya, sebenarnya itu kurang lebih patternnya kayak ABCD gitu kan. Um, jadi kalau misalnya kita hitungin, misal kita lihatin swing low-nya di A nih, kalau misalnya kita ngitung cycle pertamanya, atau dari swing-nya, itu selalu diambil satu hari sebelumnya, karena kalau misalnya kalau di Jepang, mungkin hitungannya kayak Chinese gitu kali ya. Um, kalau umur itu dihitung dari lahirnya itu udah satu gitu. Um, jadi hari pertama di swingnya itu udah udah mesti diambil sehari sebelumnya. Jadi mungkin yang kalau kalian pakai yang pas on the swing high sama swing low mungkin kalian nggak nggak dapat nya Cuman kalau misalnya kita ngomongin kalau misalnya kita liatin pergerakan harinya yang saya minta di sini kalian perhatikan adalah di tanggal um, hari ke-9 sama 17 sama 26-nya kalau kalian lihatnya perputaran har harganya muternya itu basically cuma satu dua hari eh um, dekat itu. Jadi kurang lebih ini yang saya bilang kenapa ini enggak akurat, ini lebih ke estimasi, ini buat persiapan diri aja. Jadi reversalnya itu jarang banget on the point, pas banget di hari itu enggak, tapi kita musikasi 1 dua hari sebelum dan sesudahnya. Itu satu Terus kalau misalnya kita ngeliatin begini, ini berarti gampang banget dong kita ngeliatin dari um, chat yang udah ada. Jadi teorinya begini, um, sebenarnya kita harus ngeliat, ngitung balik sama. Jadi ini buat menurut saya sih adalah kerjaan sih. Um, kita udah pusing banget ngeliatin market ya. Ini dibikin pusing lagi kita karena kita mesti ngitungin ke belakang cyclenya itu gimana. By the way kalau misalnya ada pertanyaan, tolong dicek ketika di chat sambil saya ngomong. Nanti waktu saya break baru kita saya jawabin. Oke? Okay? So jadi kalau menurut saya gini, kalau kita ngasih ngelihat time cycle, oh tuh kan saya bilang 8 gitu segala macam. Itu oke okay kalau misalnya kita ngeliatin terbalik. Jadi kurang lebih tuh kadang kayak dilihatin tuh kayak kayak bowling jebens tau nggak? Um, jadi kayak buat 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 kasih tahu orang lihat nih, gue bisa tahu nih kapan marketnya muter tuh gampang banget, enak banget. Oke, okay? tapi in reality buat kalian pakai, basically kalian mesti punya tak mesti tahu dua hitungan. Terus kalau misalnya kalian mau hitungin kayak tadi, um, bolak-balik kapan Tengkan sama kijunnya di cross, sama waktunya kapan dari harga swing, terus ada satu lagi sebenarnya kapan harga transisi di atas Tengkan sama kijun, sama kapan transisi harga di atas Ichimoku Cloud-nya, segala macam Itu berapa-berapa macam garis tuh yang harus kalian gambarin buat ngedapetin itu. Jadi menurut saya... Um, sebenarnya nggak ada konklusinya sih. Kemarin orang sih akan stick sama pergerakan hari aja. Cuman um, ya itu menurut saya kalau misalnya kita ngeliatin pergerakan hari dan kalau misalnya kita ngomongin hari um, saya itu nggak nggak suka banget kayak bisa bilang oh ya hari ini mesti muter gitu loh hari ini bakal gini I don't know gitu loh saya nggak tahu contohnya kayak VIX saya bisa kira-kira oke okay, VIX mulai naik nih ada yang mungkin terjadi tapi saya nggak tahu kapan terjadinya gitu segala macam cuma saya udah oke okay, antisipasi aja VIX-nya mulai meningkat tapi kalau waktu kita ngeliatin fix meningkat juga dari hari Senin juga saya udah warningin dari hari Rabu kita gitu saya juga warningin. Terus geraknya hari ini mendarat loncat tadi. I don't know, ya kan? Saya tuh nggak bisa mastiin gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin konsep waktu, um, even kalau misalnya kita pakai fifth time zones, um, ya mau pakai gen theory lah, mau pakai apa theory, whatever, it's the same theory. Sure, waktu adalah di axis chart kita, benar? kita di di sebelah kiri kita ada harga, di bawah kita ada waktu. Cuman menurut saya penggunaan waktu buat kayak oh ya ini pasti bakal muter tuh enggak gitu loh. Jadi konsepnya tuh lebih ke oke okay, hati-hati, mungkin di sini akan muter, mungkin something like that gitu kan. Terus kalau misalnya kita ngomongin, kalau misalnya kita pakai kion suci misalnya. <tuh> satu <tuh> hari pertama Terus hari ke-9, hari ke-17, hari ke-26, hari ke-33. Kita gimana tahu tuh angka mana yang bakal muter benar nggak? Terus kalau misalnya kita bilang, oke, okay, kalau gitu kita ada konsep Titus C. Oke, okay, kalau misalnya Titus C berarti angka yang bisa aja kihon suci, bisa aja bukan gitu. Tapi yang penting angka jaraknya tuh sama. Itu lebih uh, lebih menurut saya lebih make sense dan itu bakal keluar lebih banyak. Oke? Okay? So, um kita ngebahas lagi sekarang saya break dulu sebelum kita ke lanjut berikutnya jadi time cycle notes nya adalah begini cycle ini adalah berbasis kion suci atau taito suci uh, kion suci itu adalah angka-angka yang tadi saya berikan taito suci adalah angka yang sama jadi 8 hari naik misalnya 8 hari turun contohnya atau 7 hari naik 7 hari turun atau 5 hari naik 5 hari turun oke okay. Waktu itu adalah estimasi doang, jangan pernah kalian pikirin ini adalah titik pasti gitu loh. Menurut saya itu nggak ada yang pasti, ya apalagi dalam trading menurut saya itu nggak ada yang pasti um, dalam hidup juga ya nggak ada yang pasti gitu loh menurut saya itu nggak ada yang pasti semua kepastian juga pasti masih ada satu persen di mana itu nggak pasti jadi itu adalah pandangan hidup saya sih mungkin kalau kalian mikirin saya negatif banget sih jadi orang gitu kan nggak tapi kalau saya kerja saya akan kasih lebih dari 100%, persen tentu saja itu udah pasti karena kalian udah tahu kalau saya webinar itu saya nggak putus pasti satu jam saya akan extend ke sebisa saya oke okay? Memang kalau misalnya kita ngomongin dalam segi probability, saya selalu mikir itu pasti ada satu persen yang jelek, dan satu persen itu udah cukup buat bikin saya khawatir gitu aja. Oke. Okay? Terus kalau kita ngomongin kagi sama juga um, gap sama overlap itu nggak boleh lebih dari setengah dari cyclenya, misalnya um, 8 hari ya kita nggak boleh lebih dari empat hari ada gapnya atau nggak boleh uh, overlap cyclenya selama empat hari lebih dari empat hari. Oke. Okay? Uh, ini bagusnya digunakan di daily chart. Time cycle sendiri adalah menurut saya nggak berguna, karena kalian harus mengerti the next part, yaitu adalah wave type. The, dalam satu cycle itu gimana. Jadi kalau misalnya saya kasih barusan waktu begini, dan kita selesai malam ini, bingung kan? Makin bingung gitu kan? Um, cuman saya akan kasih lihat semuanya gitu aja. So, as I said, ini gampang banget di-identify kalau misalnya kita backtest, tapi buat kita percaya, menurut saya ini adalah begini. Saya kasih warning hari Senin sama hari Rabu. Buktinya juga ada yang stay away dari market, aman ketawa ke TV, ada yang kehajar di market sampai rugi, juga tadi kan um, di chat. So ada yang nggak percaya, ada yang percaya, ada yang udah pernah ngalamin, ada yang belum pernah ngalamin. Jadi kalau menurut saya begini, kalau kalian mau ngalamin, ngalaminnya sendiri menurut saya. Cuma kalau misalnya kalian mau pakai time cycle begini, itu beneran faith-nya tuh kalian kepercayaannya gak mesti tinggi banget. Terus kalian mesti ngerti banget cara timingin marketnya waktu real cycle dan, dan nanti saya akan kasih lihat contohnya dan itu nggak nggak segampang yang kalian pikirkan biar ya, biarpun dengan dengan konteks backtest aja uh, um, itu agak agak sulit sebenarnya oke okay? cuman ya memang fondasi dari Ichimoku adalah waktu cuman saya ambil konsep waktunya adalah ya saya ada opportunity buat ngelihat kapan ada celah gitu aja kalau misalnya saya liatin dari segala, Ichimoku menurut saya yang um, enak dilihat tuh cuman gampang dilihat adalah cloudnya doang biar ngelihatnya cepet gitu aja sih so ichimoku adalah sesuatu yang bisa simple cuman kita bisa bikin ini jadi sesuatu yang enggak simple gitu loh dan ini menurut saya adalah titik dimana um, waktu saya basically kerja sama perusahaan Jepang ya begitu saya tuh dapat konsepnya adalah oke okay, saya belajar something new tapi ada same time saya juga ngerti banyak juga um, Uh, apa namanya loophole-nya? Jadi, kalau misalnya saya buat nutupin loophole-nya, saya pakai gabungan uh, sama indikator lain, gitu loh. Yes, ini lebih cocok buat trading saham. Cuman, um, <tuh> kalau di saham sih emang, emang oke, okay, gitu loh. Cuman, um, obviously kita kan ngomongin forex gitu kan. Obviously um, orang juga pakai gitu buat di Jepang juga orang pakai buat trading forex gitu. Cuma kalau menurut saya sih um, accuracy time cycle-nya segala macam itu lebih cocok kalau misalnya kita ngeliatin seasonality di equity market kalau menurut saya. Oke. Okay? Oke, okay, uh, saya napas dulu, saya ambil baca. Iya, yang penting kan lo pertama udah dihitung satu hari selesai bener Intinya sih begitu. Oke, okay, saya lihatin dulu chatnya. Habis itu, kita baru lanjut, ya. Oke, okay. uh, Junior, Pak Junior, Alberto, menurut saya gini: buku gini aja deh. Waktu saya belajar aja, tuh, saya mesti minta orang terjemahin gitu aja. Um, jadi, soalnya kalau misalnya saya mau baca buku Asia, ya banyak kanjinya, saya nggak bisa baca kanji gitu loh, saya cuma lancar baca hiragana, katakan ya doang <coughs> jadi saya minta orang bacain gitu jadi kalau misalnya, that's what I get ya, dan bukunya itu bukan bukan buku yang kecil-kecil begitu, nggak itu kan buku research 30 tahun jadi, um, I believe kalau nggak salah totalnya ada 5 apa 6 buku ya kalau nggak salah, something like that <coughs> oke okay. Uh, waktu nggak usah ditarik dari logo nggak. Waktu tuh nggak ada konsepnya dari logo high. Yang penting waktu ya waktu kiri ke kanan. Jadi nggak ada hubungannya sama harga gitu aja. Matthew Manuel, I would love to do this in English. Um, most definitely, I would love to. Okay. Feb, Pak Februari, Bu Februari ingat. Oke, okay, um, jadi oke, okay, bener kan? Belum belum oke. Okay, this is this is why saya tuh nggak pernah mau dalemin. Ini baru ini kita baru setengah nih. Belum belum setengah ini baru sepertiga doang. Kalian mau kemana? <laughs> ini kan saya udah bilang kok nggak mungkin nih satu jam tuh selesai gitu loh. Uh, ini udah secepat saya, udah sesingkat saya, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang saya konsepin aja. Kalian pasti udah sakit pala gitu gimana mau diterusin lagi. Next one itu bakal lebih sakit pala. Iya, yes, mesti digeser sehari sebelakang. <tuh> oke, okay. uh, ini udah kuncinya. Jadi the whole point adalah buka, kalau kalian mau mau profit segala macam kalian tuh udah dapat kuncinya. Saya udah sebenarnya kalau mau dibilangin ini saya lakukan. Kenapa? Soalnya kalian pada minta gitu loh. Jadi saya nggak mau bilang oke okay, saya cuma uh, saya nggak ngerti fondasinya. Saya ngerti fondasinya dan saya ngerti banget fondasinya karena saya ngerti fondasinya, saya bilang oke okay, saya mesti substitusiin, kalau enggak saya yang sakit kepala jadi trader. Oke okay, sesuatu yang konsepnya adalah gampang dan seharusnya gampang mendadak menjadi rumit kalau misalnya kalian mau dalemin dan kalian memang cuma mau menggunakan ini. Ini yang saya sebenarnya mau kasih tahu ini adalah pesan malam ini buat kalian ngelihat dari sisi saya itu kenapa saya cuma ngambil indikatornya doang, tapi kenapa saya nggak pernah bahas time cycle, oke? Okay? Oke, bidan. Saya kira kurang lebih udah ngerti. Ini adalah wave-nya. Terus so, kita ada i-wave, v-wave, n-wave, sama s-wave ini yang ke atas. Jadi kalau misalnya kalian liatin i-wave ya apa bedanya sama cuma impulsive wave, Bener nggak? Terus kalau kita ngomongin v-wave apa bedanya sama A, B, C gitu? Terus ke n-wave nya sama s-wave nya apa bedanya sama A, B, C, D? Kalau misalnya kita ngomongin dari segi wave barat. Oke, okay, so. Mungkin kalau kita lihatin begini, oke, okay, nggak fair banget. Ini mah ini something yang kita udah tahu. Emang exactly the same, cuma nanti dalam aplikasinya itu akan beda. Jadi, whatever you guys yang udah tahu tentang pergerakan suatu market, impulsif atau korektif, itu udah ada. Dan sama penggunanya, ini yang lebih lucu lagi. Ini kalian bilangnya broadening wedge, which is saya nggak pernah bilang itu broadening wedge. Ini adalah konsep benernya, ini adalah Y-Wave, oke? Okay? Ini adalah wave yang makin besar range-nya. Itu adalah Y wave. Uh, terus di cimoku ini bilang P wave. Kita tahunya ini mah panen kalau nggak triangle bener nggak? Kita bilangnya ini symmetrical triangle, kalau nggak triangle gitu. Kita udah tahu sebenarnya, cuman konsepnya tuh jadi beda lagi dan penggunaannya tuh bakal beda lagi. Jadi kalau misal kalian, saya kasih lihat begini. Ini buat kalian ngamatin dong ya. Tolong jangan didal didalemin, menurut saya sih jangan. Nanti saya akan sakit pala sendiri karena akan ngeliat ngebaca wave-nya nggak jelas. Oke, okay. um, there are times kenapa saya masih gabungin ini sama edit wave misalnya segala macam karena saya mesti mikirin tujuan kita sebagai trader itu bukan buat kita bener sebenarnya tapi nggak baca sentimen di market. Jadi ini adalah konsep yang mungkin susah ditangkap nama kalau trader baru ya. Tujuan kita sebagai analis, sebagai trader, kita ngeliatin market, kita analisin market segala macam, kita memprediksikan apa. Sebenarnya itu kan bukan memprediksikan Arah, tapi memprediksikan market tuh mikir apa. Itu coba kalian ubah sedikit deh. <tuh> kita sebagai trader tuh bukan mikirin kita tuh mikirnya gimana, tapi market tuh mikirnya gimana. Kita bisa tahu market memikirannya gimana, baru kita bisa tahu arahnya itu mau kemana. Oke, okay? so wave-nya itu kurang lebih, kalau misalnya kalian lihat di sini ya, sama aja ini. kayak wave AB, ABC, ABCD bener nggak? So, I'm not gonna go into details ini yang kalian bilangnya broadening wedge, which is saya sekali lagi saya bilang broadening wedge tuh nggak bisa karena wedge itu secara bahasa aja wedge adalah sesuatu yang mengecil menyusut ujungnya. Oke, jadi kalau membuka yang lebar itu nggak bisa. Kalau misalnya saya ngomongin ya oke okay, fine. Ini saya bilangnya um, transisi kita saya ngomongnya diamond shape. Kalau nggak saya bilangnya ini Y wave. Cuma nama nama benernya ya kalau misalnya kalian mau ya Y wave. Ini ya P wave gampang. Soalnya kayak P kan. Jadi bilangnya P. Oke. Okay? ini yang bahaya. Karena wave cycle ini bisa ada dalam gabungan. Jadi 26 periode itu adalah I wave. Kemudian 26 period berikutnya atau 26 hari berikutnya adalah P wave. Terus kalian ngitungnya gimana? Sakit pala kan? Jadi kalian tuh nggak bisa ngepastiin gitu loh. Jadi bisa jadi 26 period, periode itu bisa jadi I wave cuma harga garis lurus doang. Yang tadi pertama kita udah ngebahas ABCD, ABCD gitu. Beneran bisa ABC segala macam. Oke, coba bayangin. I wave Digabungin nama N wave, kemudian keluar S wave, habis itu keluar um, Y wave, habis itu eh, buntutnya keluar P wave. Dalam satu cycle, sakit pala nggak Kalian itu yang menurut saya bahaya. Dan ini kenapa waktu itu nggak bisa digunakan sendiri? Pattern-pattern ini juga nggak berarti kalau misalnya nggak digunakan dengan konteks waktu. Oke, okay? so I'm not gonna stay too long. Cuman saya jelasin dulu, wave cycles ini atau wave patterns ini harus dikombinasikan sama waktu yang tadi kita udah jelasin. Um, karena pattern-pattern pattern ini nggak bakal bisa kita identify kalau kita nggak ngerti time cycle yang tadi. Oke, okay? tadi yang saya bilang 26 hari itu bisa A wave, kemudian berubah jadi wave lain, tapi 26 cycle berikutnya bisa aja nyangkut di P wave yang banyak atas sama banyak turunnya. Oke. Okay? Uh, wave kalau misalnya kita hitungin sama, um, kayak biasa kita ngitungin wave kita yaitu dari swing high sama swing low, bukan dari open sama close-nya. Um, Initial time count sekali lagi saya akan bilang ini adalah minus satu dari hari pertama dari swing swingnya. Times sama wave theory di Ichimoku sekali lagi saya ngomongin ya ini udah udah berapa kali saya ingetin bukan ngeprediksiin reversal tapi buat mengukur kekuatan suatu market dan suatu sentimen di market gitu. Oke. Okay? Jadi goal tujuan di Ichimoku King Kohyo adalah equilibrium atau kita ngeliat kalau misalnya kalian nggak bisa dapat Ichimoku King orang boleh bilangnya um, equilibrium chart sebenarnya kalau menurut saya, saya beda cuman basically it's um, equilibrium sebenarnya Ichimoku King Kohyo tuh basically kalau misalnya diterjemahin which is saya nggak bisa nggak bisa directly terjemahin um, cuman basically sekali ngeliat kalian tuh tahu kondisi market tuh gimana oke okay? so goalnya adalah equilibrium, atau kita tahu balance-nya di market itu gimana, jadi kita tahu sentimennya itu gimana, sebenarnya kita pakai Ichimoku itu buat ngeliatin sentimen satu, kedua adalah waktu, itu adalah tujuannya, jadi kita ngeliatin dari sisi waktu, kapan sentimen itu bisa berubah bukan kapan harga bisa berubah, tapi waktunya itu kapan suatu tren itu bisa berakhir oke, okay? sebenarnya itu jadi kalau misalnya kita ngomongin fondasinya Ichimoku sebenarnya adalah Ichimoku sama wave patterns ya itu digabungin itu yang ngebentuk ichimoku kinko hyo sebagai suatu alat buat ngeliatin seberapa imbang market itu um, sebenarnya terjadi yang terjadi itu marketnya itu imbang apa enggak atau bayarnya lebih banyak daripada seller. Sebenarnya itu adalah penggunaan ichimoku sebenarnya, bukan buat um, kayak oh ya kita masuk segala macam segala macam gitu. itu 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 byproduct kalau misalnya saya by product tuh mungkin apa? Mungkin ampasnya kali ya. Tapi tujuan aslinya tuh bukan. Tujuan aslinya itu cuma buat ngukur waktu um, sama sentimen. Oke? Okay? So, ini adalah um, gabungan dari wave sama waktu in practice. Jadi, kalau misalnya saya ngomongin dari pertama, kalau kalian lihatin, ini adalah di selingan Satu hari. Ini dari tahun 2020. Jadi, sebelum waktu market mau naik. Jadi, kalau kalian lihatin kenapa saya ambil sini, karena ini ada transisi. Jangan ini, kalau misalnya kalian lihatin garis hijau yang saya gambar, itu adalah swing high sama swing low-nya. See what's going on? Pertama kita ada V wave. Oke, okay, untuk buat bikin V wave ini adalah I wave 14 bar ke atas, I wave 14 bar ke bawah. Itu dua digabungin menjadi V wave. Habis itu mendadak kita naik pas di 8 bar sama 9 bar. Kalian-kalian liatin waktunya. Oke. Okay. Jadi I wave berubah jadi V wave. V wave berubah jadi P wave. Kalau misalnya kita lihatin kayak begini gampang, cuman kalau misalnya kalian praktekin langsung, obviously kalian nggak bisa. Kalau misalnya kalian nggak ada faktor waktu, karena faktor waktunya ada, saya tahu. Oke, okay, I wave kira-kira lebih 14 hari, saya udah bisa kebaca. V wave-nya selesai di 14 hari. Oke, okay, jadi kita udah dapat 14 hari, 14 hari cycle-nya. Terus kita mau pakai 14 hari berikutnya, mendarat waktunya berubah jadi 8. Habis itu loncat 9, habis itu loncat 8, terus loncat lagi 9. Bingung kan kalian akhirnya? Habis itu transisi wave-nya kalian liatin V wave jadi P wave, habis itu S wave jadi I wave, habis itu ke Y wave, mah udah mulai bingung kan? Nah, habis itu mulai. Cycle-nya yang kita pakai 8, 14, 9, mendadak berubah jadi 33, habis 3, itu 33. 3. See, see, what I mean here? Bukannya nggak bisa diidentify, cuman kalau saya bilangnya adalah kepercayaan kalian terhadap sistem ini apakah ada? Ini bisa digunakan bisa, tapi yang tadi saya bilang kalau buat ngasih contoh, enak gitu loh. Mas kita udah ngeliat gitu, kita bisa ngukur ke belakang. Tapi kalau kita suruh do it live, sakit kepala menurut saya. Dan ini menurut saya sih banyak kerjaan, dan menurut saya catnya jadi berantakan banget. Oke, okay? kalian mending pilih mana? Ada stokastik di bawah. Oke, okay? daripada saya mesti gambarin zigzag kayak begitu. Um, saya bisa buang Kiju nama tankan saya pakai Ichimoku Cloud, habis itu nanti kita nyari targetnya, which is price observation theory, nanti kalian akan ketawa, oh ternyata begitu doang ya. Um, kalian pilih mana? Saya akan post dulu sekarang, coba-coba dijawab. Mending kalian ngeliatin waktu, ngukurin untuk berapa hari-berapa hari, atau kita fokus pakai momentum. Ini yang menurut saya, ini kenapa saya ganti, saya buang, karena buntutnya begini, wave cycle sama time cycle ujungnya adalah buat nyari sentimen kan jadi nyari sentimen kalau saya logikanya mikir berarti saya cuma nyari momentum di market tuh masih ada nggak sih makanya saya nyarinya tuh pakai apa saya nyarinya pakai divergence saya nyarinya pakai stokastik <tuh> saya nggak sakit pala jadi sekali lihat saya tahu kondisinya daripada saya mesti liatin satu chat saya nggak ada waktu saya nggak ada waktu buat duduk. Saya ngeliatin satu cara, tapi itu ngeliatin hitungin berapa hari, berapa hari, berapa hari. Oh ini lagi y wave nih, p wave nih, ini s wave nih. Ntar jadi y wave lagi. Sorry, I don't have the time for that. Gitu aja. <laughs> Oke. Okay. See, uh, I'll stop here right now and I'll look at the chat uh, and and I'll, I'll I'll see what what's going on. Oke, okay, bingung kan? Bukan masih bingung, cuman makin bingung, ngantuk kan? mau dulu. <laughs> Oke, okay. y wave itu range bound ya, benar. y wave itu dimana kalau misalnya um, market transisi mau masuk ke sideways market condition sih. Kalau misalnya saya ngomongin, saya lebih gampang ngomongin kayak begitu kan dibandingin saya ngomongin y wave. Terus habis itu kita nggak tahu i wave nya apa. Backtest-nya enak, Bener. <tuh> Kelihatan kan jadi berharap. Jadi ini kenapa? Kenapa? Bukannya bukan saya nggak mau nge-share, cuman kenapa saya nggak gitu mau ngomongin gitu aja karena saya tahu um, weakness weaknessnya di mana cacatnya di mana dan menurut saya ini adalah salah satu yang kita bisa substitusiin gitu dengan sesuatu yang gampang kita mengertikan oke okay? <laughs> see, see, guys mending mending kan saya campurin bener nggak cuman kalau misalnya kalian mau pure nya ya begini yang pra, ini enggak, jadi nggak praktis gitu, menurut saya udah capek suruh gambar begitu, sampai capek udah pusing, makin pusing lagi kan? Jadi ya, kurang lebih kalian ngerti ya konsepnya. Oke, okay. so let's move on. Ini adalah dimana kita udah mau wrap up, jadi kalau misalnya um, kalau ada pertanyaan nanti kita akan ngebahas: "nehabakan okay. sukuron". Oke, nehabakan sukuron. Oke, okay. ini adalah kalau misalnya saya translate directly, itu sebenarnya adalah with observation theory. Habakan itu adalah with observation theory. Oke, okay. uh, orang bilangnya sih ya price observation theory ada yang bilang volatility observation theory. Cuman direct direct nya adalah price price with observation theory. Jadi lebar harga observasi um, lebarnya suatu harga atau ya kurang lebih mengukur volatilitas. Um, ini adalah kita mesti ngerti time cycle-nya. Habis itu kita mesti tahu patternnya di mana. Soalnya kita perlu buat dapetin minimal ABC. Oke, okay, di sini udah pause bentar karena kalau misalnya kita ngomongin ABC, kita ngomongnya V calculation, E calculation, N calculation, N T calculation. Nanti kalian akan lihat sendiri. Habis itu kalian akan mikir, oh iya, ko kocak juga ya. Jadi, target ini sebenarnya itu sama aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian pakai Fibonacci Expansion sama Retracement, levelnya itu sama. Kalau kalian nggak percaya, nanti selesai ini habis itu kalian mau main-main, silakan. cuman tinggal masukin aja. Jadi, um, buat kita mencapai price observation, kita mesti identify time cycle-nya dulu, satu. Kemudian kita mesti identify wave pattern. Baru kita ng 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 ngitung targetnya. Kita basically, ini adalah ng ngitung target. Jadi, kalau misalnya dibilangin ini ya, cuma aku nggak bisa nyari target. Bisa. Cuma saya nggak mau ngajarin begitu. Cuman nanti akan kalian lihatin kenapa. Soalnya limit limitnya tuh mulai mulai nggak masuk akal. Oke. Okay, so. Intinya ini adalah buat ngakulasiin target. Cuman basically kalian mesti ada tiga poin ABC. Buat ngukur itu tuh kalian mesti ada ABC. Nah ini yang di sini konsepnya mulai berbeda. Nanti akan saya jelasin. Cuman buat kalian ngeliatin. Ini adalah konsepnya mulai berbeda. Biasanya kalau kita masukin atau kita ngukur target buat sistem barat itu adalah A, B, udah terbentuk kita nyari C sama D nya bener <tuh> jadi Fibonacci itu contohnya bisa digunakan kalau kita ada A, B, jadi ada satu ya I wave gitu ya, habis itu kita ada A sampai B, berapa gede, kita bisa nunggu koreksinya berapa, kita bilang oke okay, C nya kurang lebih di 61,8 buat trennya buat ke atas habis itu habis itu kita bilang berapa tapi di sini konsepnya adalah Trade-nya itu dimulai dari A. Make sense nggak buat kalian? Kalau misalnya di teori uh, Barat, jadi kalau misalnya di teori Barat tuh begini: <tuh> harga kalau ngelewatin B itu baru kita buy on the breakout. Benar nggak? Soalnya kita punya range-nya B sama C, jadi kita nunggu breakout di B baru kita buy. Tapi kalau misalnya kita hitung dari Ichimoku, kadang kan harusnya kita masuknya itu waktu harga transisi di atas Ichimoku Cloud, harga udah di atas Kijunama Tenkan, ya kan, saatnya aku kontennya udah jalan, Yaku aku kontennya udah jalan, itu udah basically kalian udah masuk, kalau misalnya kalian pakai Ichimoku. Oke? Okay? So, itu dimulai dari titik kalian masuk, misalnya kita bisa dapat saya aku kontennya itu pas waktu harga mulai transisi di atas Ichimoku Cloud, itu udah langsung beli, Terus habis itu kita mesti berharap market itu naik ke B, terus ada koreksi ke C sedikit. Baru kita bisa ngitungin target ke D-nya. Menurut kalian masuk akal nggak gitu loh? Dari segi segi practicality, nggak, menurut saya nggak masuk akal. Mungkin kalau dari segi investor yang pegang suatu stok bertahun-tahun, it's fine. Tapi kalau misalnya kita sebagai trader, <tuh> yang hitungan menit atau jam itu udah mesti bikin keputusan, nggak bisa kita kayak begini menurut saya jadi kayak kayak oke okay, ah A kita beli habis itu kita mesti tunggu B A ada B ada C nya habis itu kita baru bisa hitung jadi kalkulasinya contohnya adalah V calculation ini B plus B kurangin C berarti B ke C 5 terus 5 ditambah dari titik B nya itu menjadi jadi 5 atau B kurangin C kali 2 ya dapatnya D ya kan jadi intinya cuma 10 ini sama aja kayak 200% atau 100% dari breakout, bener nggak? Kalau kalian liatin, B ke C, koreksinya segede BC. Oke, okay, kita akan ambil trade, kalau misalnya harga di atas B, kita akan ngambil dengan jumlah seharga koreksinya, atau BC. See? Does that make sense, guys? Konsepnya sama nggak? Oke, okay, dari breakout, market bisa extend menjadi 200%. Sama, konsepnya di sini. Jadi kalau misalnya kalian gambarin VIP extension dari B ke C, kalian dapetin D. Itu D-nya itu 200%, hitungannya begitu. Cuman, saya tulis di sini, A-nya itu adalah buy atau entry point setelah konfirmasi dari Ichimoku King Hyo signal-nya. Which is ini udah kalian mesti pakai dengan konsep, oke okay, kalian nggak tahu indikator lain, kalian hanya menggunakan Ichimoku buat masuk sama keluar. Which is saya udah kasih shortcut gitu aja kita udah bisa masuk lebih cepat sebelum A itu terjadi karena kalau misalnya A itu terjadi itu antara udah terjadi 127,2 atau 61,8 atau 78,6 udah udah bobol gitu aja. So kalian udah mau ngerti kan? Jadi kalau misalnya dari segi perhitungan targetnya aja menurut saya tuh gila kita perlu ABC. Kalau kita perlu ABC ada beberapa di sini yang pakai expansion, benar? dan kalian yang pakai expansion perlu tiga poin ABC. Ya intinya sama aja sini. Kalau misalkan kalian pakai expansion -nya ABC, D-nya itu di 161,8. So, it's the same. Makanya saya, saya, bisa gantiin gitu loh. Menurut saya, oke, okay, yang saya tahu saya udah pakai VIP sebelum saya pakai Ichimoku. Jadi kalau menurut saya adalah oke okay, VIP saya menurut saya lebih, lebih oke okay sih gitu aja. Um, jadi saya nggak nggak pakai kalkulasi ini. Cuman kalau misalkan kalian mau dalamin ya silakan. Ini ada view calculation. Kemudian ada I calculation, kenapa dibilang I sama V, ini kan bentuk V, bener, B, C, D-nya kan bentuk V. Ini kalau misalnya kita lihatin I-nya, ini jadi sebenarnya AB kali 2 gitu loh. Oke, okay, AB berapa gedenya itu kali 2 aja. Gitu aja, basically. Jadi 50, misal A ke B itu 50, dari B tambahin lagi 50 itu dapatnya D. Nah, kalau kalian lihatin bentuknya kalau gini jadi E kan, jadi I. So that's it gitu loh, it's not fancy, nggak ada yang fancy, dok. Misalnya kalian pikir logikanya apa bedanya ini sama ini, ya kan? Ini cuma hitungnya dari ya, B koreksi, B ke C-nya doang. sedangkan ini dihitung dari gede ab nya ab-nya kali aja dua dapetin targetnya. So that's it, it's kind of ridiculously simple it is. Cuman sekarang begini, dalam Ichimoku berarti kalian tuh tiap kali gambar, tiap kali kalian ngitung cycle, kalian mesti tentuin empat target. Saya kalau di VIP aja saya cuma pakai 61,1127 sama 161,8. Saya udah minimalisir. Bener nggak? Paling banter juga saya juga ada 461,8, sama 161. Bener? So, tiap kali kita trading, kalau misalnya kita mau pakai Ichimoku, sebenarnya itu ada, harus ada VEN sama NT-nya. Kalian mesti ada empat target. Karena kita nggak tahu mana empat mana ini yang bakal ketemu gitu loh. Dan bentuknya, cycle wave-nya, pattern-nya apa gitu. Kita nggak tahu. So, ya yeah, mungkin kayak selama ini mungkin kalau misalkan lihatin oh ya Ichimoku tuh kayak gila ini, ini alat tuh gawat banget wah sakti banget segala macam cuma kalau kalian dalam ini bukannya saya nggak ngerti saya ngerti fondasinya cuman kalau misalnya saya lihat um, banyak yang bisa disubstitusiin kalau kalian nggak percaya nanti kalian hitungin hitungan n sama nt saya akan jelasin gimana cuman kalau misalkan lihatin ini apa bedanya kalau misalkan kalian naked trading gitu loh jadi kita ada range AB. Oke, okay, kalau B break saya akan ambil range AB-nya atau di mana range market itu bergerak. Karena kita udah ada breakout-nya, kita akan targetin D-nya itu segede AB-nya. Itu cuma logika, bener? Atau sebelumnya. Oh, ada koreksi sebesar gini, B ke C. Oke, okay, saya akan ambil gede koreksinya aja. Basically that's it. Jadi kalau misalnya kita translate ini ke dalam konsep price action atau naked trading atau kita trade tanpa menggunakan indikator, kita cuma basically on the breakout gitu range-nya. Kalian udah biasa sama konsep ini sebenarnya, ini mau fancy doang, v, e, whatever. Menurut saya, sih, ko konsep biar keren aja. Jadi, ini kalau misalnya saya ngomong gini, apa saya makin pintar kelihatannya. Kalau menurut saya sih, adalah kalau misalnya saya jelasin ini, saya kelihatannya makin bodoh. Kenapa karena saya mempersulit sesuatu yang gampang gitu loh? Jadi, tujuan webinar malam ini adalah buat kalian tuh sebenarnya give up, jangan terlalu dalam karena sakit kepala sendiri. Oke. Okay? Oke, okay, ini adalah N, um, basically C ditambahin B A, D dikalkulasi dari C ditambahin A B. Jadi kalau misalnya C-nya di 1,1 misalnya, D-nya itu bakal di 1,1025, kalau A, A ke B-nya itu 25 pip contohnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bacain 1,100 dari C, berarti targetnya ada di 1,1025. Tapi kalau kalian masuk dari A, kalian nggak tahu targetnya itu di... 11025 sampai market melakukan koreksi di C. Problemnya adalah kita gimana tahu C-nya berakhir? Make sense nggak? Nggak make sense kan? <tuh> karena kalau misalnya kita ngomongin, oke okay, kita bisa tahu C-nya di sini nih, kita bisa cari targetnya di D. Ini yang menurut saya nggak masuk akal, karena kita gimana tahu C-nya itu berakhir? Sebenarnya dari segi Ichimoku udah tahu, kenapa? Soalnya kalau misalnya kalian lihatin time cycle-nya itu pasti akan ketemu 8, 9, 17, 26 itu pasti ketemu di tanggal-tanggal begitu kalau nggak empat enam enam berapa berapa itu yang sebenarnya buat ngenentuin C-nya tuh kapan berakhir sebenarnya ada alasnya cuman nggak praktis gitu loh kalau misalnya kita mesti ngitungin oh C-nya bakal muter di sini nih kita mesti deketin ini oke ini nggak boleh lewat dari berapa hari oke okay? yang lucunya kalau kalian nggak percaya, nanti kalau misalkan kalian ketemu ini, abis itu kalian hitungin, kayak begini hitungannya, hitungannya contohnya kayak begini deh, A, B terus C-nya berapa, ditambahin range AB, segala macam, Kalian tarik aja B sama C, ini buntutnya kalau misalnya dia koreksinya B ke C-nya itu nggak lebih dari 50 atau 61,8, atau di daerah 50 atau 61,8, D-nya itu udah pasti deket 161,8. Itu udah pasti. Oke? Okay? Terus NT... Ya, sama. Tadi kita ngambil range AB, ini kita ngambil range C ke AA A ke C berapa? That's it. Itu aja yang diubah-ubah. Jadi, kalau misalkan kalian lihat pergerakan harganya, AC sama dengan CD. Oke, okay? ini AB sama dengan CD. Jadi, kalian udah pernah dengar kan konsepnya? AB equals CD. Kita ngomongnya ABCD patterns. Benar, AB adalah CD. BC kita nggak hitungin di ABCD patterns. Cuman kalau misalnya kita ngomong ada AB, berarti CD-nya adalah ratio-nya sama. Ini adalah sebenarnya end calculation. Sama, persis sama. AB sama dengan CD. Ini which is kalian pasti udah udah pernah tahu. Oke. Okay? Gimana Cuman dibilangnya end N -N calculation. Ini rasionya satu-satu A ke B berapa, ya C ke D-nya berapa. Logikanya begitu aja. NT, AC, um, A, -C, A -C, AC sama dengan CD, gitu aja. AC sama dengan CD. Jadi, kalau misalnya saya gambarin A ke C, C ke D, itu jaraknya kurang lebih sama. Oke? Okay? Jadi, perbedaannya antara <tuh> A ke C itu berapa ditambahin sama harga di C-nya buat dapetin C ke D-nya. Which is, menurut saya adalah, kenapa nggak gambar aja B ke C-nya udah berapa, antar D-nya itu juga pasti 127,2. Kenapa? Soalnya buat dihitungin NT begini, Berarti kita mendapat koreksi yang pendek yaitu adalah kita harga bounce off di 38,2 atau 50% tapi nggak nyampe 61,8%. Jadi biasanya target cuma bisa nyampe 127,2. See, does this make sense guys? Ini udah mulai make sense belum Ko konsepnya? Kalau misalnya kalian oh yang udah nonton VIP sekarang ngerti nggak kenapa saya pakai VIP daripada pakai beginian? Kenapa saya pakai naked trading dibandingkan saya pakai beginian? Itu aja sih sebenarnya simple banget. Harmonic pattern A B C D ya sama A B C D itu itu sama itu jadi bukan ini bukan something yang oh gila mistis banget nih gila dari Jepang nih cuma orang Jepang doang yang ngerti segala macam enggak sebenarnya bukannya 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 kayak begitu cuma mungkin kalau dibilangin orang orang kalau misalnya ngajarnya bilang oh iya lo lo nggak bakal bisa deh mau jujur aja kalian baca buku-buku Inggris nggak bakal sedalam ini atau nggak nggak bakal nggak bakal lebih jelas gitu loh. Ini udah sudah saya saya kemas secepat mungkin agar bisa muat di sesi dalam satu jam begini. Cuman ya intinya begini. Ini nggak semistis banget. Ini bukan sesuatu yang gila. Ini sakti gue ngerti belajar baru. Ini kalian udah udah tahu semua. Cuman namanya doang beda. Tapi ya dari segi carpetnya segala macam udah udah tahu. So it's not new. Oke. Okay? It's not new at all. Beneran udah bukan-bukan um, hal yang baru gitu loh menurut saya. Oke. Okay. Um, let me go here for a little bit. Uh, so, here we have that, right? Jadi, kalau misalnya kita bilang ini A, B, C, D. Terus kalau kita mau hitungin A, B, H, dengan C, D Ayo kita coba ngeliatin bener nggak Ini mumpung pas nih 14 bar, 14 bar Ya kan 8 bar So let's for the sake of it Kita udah ngeliatin ini ada pattern yang ada Terus kita ngukur deh A ke B 481 misalnya Abis itu kita ngitungnya dari C ke D 591 Bedanya 100P, bener? Dibandingkan itu sama ini, mending saya gambar fit begini nggak? Kalian dapatnya berapa di ujungnya itu? 161,8 kan? Does make sense? Jadi kalau saya bilang A, B, H dengan C, D, ya udah, dapatnya 161,8 juga kan? So, stuff like this, yang kalau misalnya kita mau hitungin, it's already there. Kita udah tahu sebenarnya gitu loh. Jadi buat apa dipersulit sebenarnya? Oke, okay? so <laughs> let me go to the chat. Jadi buat kalian yang nguberin saya selama setahun buat cari tahu time cycle segala macam dan kenapa saya nggak begitu mau ngomongin sekarang udah ngerti kenapa? Soalnya saya udah bukannya apa saya udah bisa kasih kalian shortcutnya jadi buat apa dibikin ribet ngapain saya kasih lo orang ribet gitu biar kesannya iya eh, gila Pak Vito pinter banget gitu ya segala macam enggak I don't need that saya adalah tujuannya begini buat kalian yang trading baru mulai trading tuh hidup jangan dibikin susah gitu aja saya itu kasih yang sebenarnya itu udah simple banget oke okay. hidup jangan dibikin susah Belajar trading juga jangan dikibul-kibulin pakai pakai terms yang aneh-aneh gitu. Menurut saya sih begitu aja. Yang penting kayak yang, yang penting kalian tahu basicnya, kalian memperkuat basicnya. Habis itu kalian pelajarin, habis itu kalian alamin. Menurut saya sih bagi saya adalah pelajaran tuh ya antara mental, sama eksperi eksperimen sih sebenarnya. Experience kita juga ya. <laughs> Oke, okay, let me go to the chat. Semua <laughs> pada bilang enakan momentum, ya kan, stokastik. Setelah webinar ini selesai, maka akan banyak peserta yang beli obat sakit atau pusing kepala. Itu adalah tujuan saya. <tuh> Biar kalian ngeliatin sebenarnya yang saya udah udah kasih tahu tuh sebenarnya udah praktis, udah praktis. Cuman ya kan pada penasaran, namanya juga orang kalau penasaran denger sini, eh lu belum 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 ahli banget lu, belum dalam banget lu ilmunya segala macam. Jadi orang penasaran, ya kan? Ya udah saya kasih lihat gitu. Lalu, makanya kemarin saya bilang, Oke kita webinar dulu hari Jumat. Kayaknya yakin mau lanjut. Nanti kita baru ngomongin minggu depan. Gampang kan? <laughs> bener. Kalau misalnya kita ngomongin ini kita ngomongin daily. Pak Sulianto bener. Ini nggak nggak buru-buru. Karena kita ngomongin dalam konsep daily. Bener kan? Cuman kita juga saya juga bisa standby daily di ustakasik juga saya sabar. Satu minggu, dua minggu nggak buka posisi, problemnya kalian sabar nggak? Gitu aja. Contohnya banyak yang nyangkut sama yen. Padahal saya udah bilang jangan dulu, jangan dulu, jangan nyangkut di pound, jangan buka pound, jangan buka di euro. Soalnya udah dek deket, sabar. Itu doang. Sebenarnya buntut-buntutnya sabar. mau pakai apapun juga sabar apa enggak? Gitu aja. <tuh> Uh, apakah USD market malam ini ada kejutan? Not as far as I know sih, I don't I don't think so sih. <laughs> ada week off lagi. Um, I don't use week off. Um, Soal week off, so, so, gini, week off is okay kalau misal um, dari segi equity. Karena week off tuh rely sama volume, benar? Dan gitu ya adalah sesuatu yang kita nggak bisa rely di stock market. Wake off nggak ada soal time, wake off itu soal volume. Tuh, kalau misalnya kalian lihat contoh tadi, mikirnya masukin di C, bener kan? Saya ngitungnya dari C, tapi sebenarnya masuknya itu dari A. Jadi kalau misalnya gampang ya begini, A itu adalah titik di mana saya kukotennya itu ada. Berarti kalian mesti ada Kijun di atas tengkan, harga di atas Cimo Kukla, tapi itu harga juga lebih tinggi dari, Cikonya lebih tinggi dari harga 26 periode yang lalu, itu aja. Jadi intinya kalian masuknya pas di atas transisi di atas Shichimoku Cloud itu adalah poin A. Itu adalah cycle baru dimulai kalau kita mau hitungin gampangnya adalah kalau misalnya pas transisi mau dihitungin. Cuman kalau misalnya kalian lihatin di contoh ini peraturannya adalah bukan harga harus transisi di atas Shichimoku Cloud buat ngitung wave-nya benar nggak? Soalnya kalau wave cycle-nya tiap swing high sama swing low dihitung gitu loh. Nah ini yang menurut saya adalah Kenapa targetnya dihitung dari tempat kita masuk, tapi kita nggak bisa masuk kalau misalnya nggak break Ichimoku Code. Terus kita ngitungin wave buat apa gitu loh. Itu yang bikin saya sebenarnya lagi mikir. Dan itu yang bikin saya pikir, oke, okay, nggak make sense. Dari segi trading ala barat gitu ya. Simpelnya pakai flip, jadi nggak mikir banyak. Ya menurut saya gitu. Kalau misalnya mau, mau trading ya menurut saya sesimpel mungkin gitu loh. Oke. Okay. loh, <laughs> Pak Yuda bilang sakit pala, ya kan? Kurang lebih seperti chart pattern, hand shoulder-nya, break neck, diambil target dari head ke neck-nya. Enggak, itu buat targetnya begitu. Yes, hitungan targetnya begitu. Tapi masuknya itu adalah dari head-nya gitu loh. Ini, ini udah lebih sakti dari kuasi mode lu. Ini ngambil di kepala lu, bukan di bahu loh. Berani loh orang kayak begitu trading-nya. <laughs> sama kayak harmonic pattern bener jangan bikin ribet ribet kan so so, so so jadi saya udah 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 sukses nih ya buat buat bikin kalian nggak mau lanjutin step <laughs> oke okay kalau bisa dipersulit kenapa di Tapi itu contohnya di PJB ya nggak dibayar dong pak, soalnya kan di bawah cloud. Um, nggak, soalnya kita nggak nggak dapat banyak. Kalau kita banyak kita mesti tadi saya bilang nggak masuk akal kan. Toh buntutnya juga kita mesti nunggu ada signal dari Ichimoku nya bener nggak? Kita buntut-buntutnya kita udah ngitung time, kita ngeliatin wave pattern. Iya, yeah! buntut-buntutnya apa? Kita juga mesti nunggu tembus nggak cuma Cloud cloudnya ya nggak kalau nggak kita nggak bisa buka um, ada ada pergantian nggak tengkan di atas kijunnya kalau nggak kita juga nggak bisa buka terus kalau misalnya tengkan sama kijunnya kebuka terus kita ada wave cycle terus kalian berani gitu harganya masih di bawah cloud kalian juga mikir lagi so ini yang menurut saya fondasinya benar eksekusinya mungkin gak bagus mungkin kalau misalnya kita lihatin ini sebagai reference point oke okay. Tapi kalau misalnya buat di gila ini sama kayak lu suruh gua meditasi di gua gitu loh. Gua nggak nggak bisa sih menurut gua. Jadi mungkin gua mulainya dari dari western dulu ya. Jadi gua belajar vibes segala macam, momentum segala macam. Jadi mungkin udah udah ke ke, ke otak gitu loh. Mungkin kalau kita gede di Jepang mungkin belajar di Ichimoku dulu habis itu kita ngeliatin stokasi segala macam sakit pala juga ya. Ngapain gua hitungin vibe kalau misalnya gua bisa ngitungin tadi sama konsepnya sama kita gede di mana belajar apa duluan bisa masuk nggak gitu aja makanya saya pikir saya mending gabungin western sama eastern gitu loh dan dan itu ada alasannya kenapa saya gabungin barat sama timur gitu um, ada advantage nya sama disadvantage cuman jujur aja <coughs> um, I don't think um, saya pernah pernah actually explain kenapa saya uh, gabungin western sama eastern saya cuma bilang saya ny nyari apa bagusnya dari 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 negara barat, nah apa yang bagusnya dari negara timur, apa yang bisa kita gunakan di tengah buat kita dapetin balance ya. So, at the end of the day adalah, saya nggak peduli mau western, mau eastern, yang penting adalah kita jadi trader tuh jadi gampang gitu aja. Tapi jangan ngaco gitu loh, maksudnya kalau saya substitusiin, kayak tadi di slide-nya saya kasih alasannya kan, kayak begitu loh kayaknya materi malam ini cukup untuk dipahami kalau untuk digunakan ya 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 itu that's that that's the thing <laughs> exactly orang tuh penasaran gitu orang penasaran um, 0 dan satu dipakai nggak di fit cycle nya 0 sama satu tuh um, karena kita ngitung 0 sama satunya kan sehari sebelumnya kan jadi kalau misalnya um, saya udah udah masukin nih di Time zone. Jadi ini misalnya low-nya di sini nih. Saya ngitungnya tuh dari sini. Saya tarik ke sini. Jadi satunya tuh udah hari low-nya. Oke? Okay? Yang kalian lihatin aja sebenarnya ada rel ada korelasinya nggak? Ini udah kayak beneran kayak... Oh iya, lihat nih. Wah, pas hari ke-65 pas banget market muter. Gila, lo suruh gue nungguin 65 hari. Mati gue. Gue nungguin 65 hari. Abis itu gue baru masuk, gue gimana tahu Pasti, oh ya ini hari ke-65 nih baru muternya hari ke-65. Enggak bisa, karena hari ke-9 saya bilang, hari ke-9 kita akan muter. Hari ke-17 kita akan muter. Hari ke-26 kita akan muter. Hari ke-33 kita akan putar, segala macem. Buntutnya pas 65, wah gue jago banget kan. Gue udah bilang tuh hari ke-65 muter, gampang. Realita tuh gak, nggak kayak begitu gitu loh. Jadi kalau misalnya saya zoom out, silahkan kalian lihat sendiri efektifnya tuh apa gitu loh. Sih? Kalau misalnya kita hitungin 14, 14, 8, 8, 9, 9, 3, 3. Namanya kalau orang cari pattern ya. Itu pasti juga ketemu. Nyocok-nyocok. Nyocok-nyocokin nyocok gitu loh. Terus saya tarik lagi nih. Hampir hari ke-172. Terus saya berharap-harap lagi. Gila ini sampai kapan gitu kan. Terus oke. Okay. Nggak make sense. Menurut saya sih nggak make sense. Gitu aja. Jadi. Uh, itu malah orang jadi berharap-harap gitu kan. Menurut saya tuh gak masuk akal. Terus misalnya contohnya begini deh. Oke, okay, sekarang ini kita ada swing begini. Coba kita hitung. Bisa nggak? Wah, wow, gue bisa hitung nih. Jago nih gue. Wah, wow, hari ke-9 gak muter. Hari ke-17 nggak muter. Hari ke-26 gak muter. Oke? Okay. Mungkin kalau kita ngomongnya, oke, okay, hari ke-26 tuh sebenarnya bukan muter. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kita gambarin trend line-nya, sebenarnya itu sebenarnya time cycle-nya pas. Sih? Tiap kali dia kena kion suci, pasti kena ketemu resistance. Sebenarnya logika itu begitu. Cuma kalau kita udah ngomongin waktu, orang tuh udah mikirnya muter. Gitu. Enggak. Dan ini adalah konsepnya kenapa saya nggak gitu mau ngejelasin time cycle. Sebenarnya time cycle digunakan yang bener tuh kayak begitu. Kita ekspektasin harga tuh balik ke resistance kapan. Cuman, saya mesti jawab lagi. Oh, kenapa mesti hari ke-9, hari ke-2, hari ke-3 juga dia udah balik ke resistance ya. Bener nggak? Terus hari ke-18 dia balik ke resistance. Kenapa saya mesti tunggu ke hari 26? Enggak. Cuma kalau misalnya kalian perhatikan, hari ke-26 itu adalah transisi di bawah Ichimoku Cloud, kemudian harga baru gerak turun ke bawah. Kemarin maka saya bilang untuk selingin, saya bilang standby. Kenapa? Saya masih nggak tahu, soalnya kita masih di antara tujuh 17 sama 26 Itu aja. It, dari segi Ichimoku-nya begitu, dan kita transisi di dalam Ichimoku Cloud, gitu aja. Itu adalah alasan buat saya stay off. Dan kalau misalnya kita lihat time cycle, kenapa saya nggak, nggak begitu prioritasin time cycle? Ini ada real example right now. Oke, okay. satu, kita udah ngamatin, kita perlu konfirmasi dari Ichimoku Cloud-nya. Oke, okay, saya akan ambil konfirmasi dari Ichimoku Cloud. Kedua, kalau kita ngomongin dari segi retracement, kita udah nungguin dua tiga minggu nyangkut di nomor satu koma delapan. Bener nggak, baru hari ini nyampe ke tujuh delapan koma enam. Dan baru hari ini ternyata ngeliatin transisi itu beneran jelas ketara banget di bawah ichimoku cloud. Does this make sense, guys? Jadi ini sebenarnya cara pakai time cycle-nya itu begitu. Cuman menurut saya adalah kalau kita ngomongin waktu, orang akan berpikir oh iya tanggal sekian muter segala macam. nggak begitu, enggak kayak begitu caranya. Kan akan bahas Advanced early Wave enggak? enak juga. Advanced early Wave juga nyebelin. Jadi menurut saya adalah sesuatu yang udah gampang. Buat apa kalian persulit lagi gitu loh? Karena entah kalau misalnya kalian udah udah makin tahu nih, makin banyak tahu, akhirnya kalian akan ngeliatin, oh ini bukan triangle nih, double zigzag nih, segala macem zig zig zig. Mau w -X -Y -X -Y Z Silakan. So yeah, it's not as pretty gitu loh. Enggak 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 pretty banget. Jadi kalau misalnya kalian dalamin sesuatu, itu sebenarnya tujuan saya adalah bukan bikin hidup kalian tuh susah gitu. Uh, webinar paling bermanfaat hanya dari saya. Oh, enggak, enggak juga. Jangan bilang kayak begitu juga. Saya cuma mau bikin gambar gambarannya aja. Apakah akhir bulan ini market akan high volatility? Sekarang kita ini aja minggu ini kita udah volatile banget. Saya antara ini marketnya sepi karena kita nggak ada liquidity, which is bisa jadi volatile banget. Itu saya ada warning dari Senin. Minggu depan um, NFP loh. Jangan lupa guys. Transisi bulan adalah ADP, loh. Jadi minggu depan tuh ada NFP. Kalau kalian lupa, minggu depan tuh ada NFP lagi. Dan minggu depan, saya kasih tahu dulu, itu ada testimoni dari Paul sama Yellen. Dua hari berturut-turut ke beda. Satu ke Senate, um, Senate Committee, satu ke House. Jadi ada dua kali, Rabu dan Kamis, itu ada testimoninya. Itu musti kasih. Itu bakal di-interview. Oke? Okay? Sukses bikin bertobat. <laughs> Oke. Okay. Yes, uh, that's the whole point. Pak Deddy, saya mau itu berharap jangan ada yang nanyain lagi. Kan bulan hitung begitu. Equilibrium, Western sama Eastern. Yes, that's the beauty of it. Ya nggak sih? Nggak mulai trading kalau begini. Bener. Cuma penasaran aja. <laughs> gak, gue nggak ngegas. Justru... Justru menurut saya adalah begini, ini adalah waktu yang cocok banget menurut saya adalah sometimes um, jangan jangan terlalu jangan terlalu berharap ke sesuatu gitu aja Mungkin menurut saya sih gitu, apalagi kalau misalnya dalam trading kita yang jelas-jelas aja sih menurut saya. Hmm. Fundamental sih susah sih dibahas kayak begitu soalnya kita mesti lihatin dari, dari konteks uh, waktu jam 8 ya. Yeah. <laughs> Jadi um, buat buat kita yang udah biasa sih itu itu udah otomatis di otak tuh udah otomatis. Jadi kita kurang lebih ngeliatin time cycle tuh sebenarnya udah bukan gambarin lagi. Cuman kalau misalnya misal ada transisi dan kapan mulai transisi itu kurang lebih kita bisa estimate aja sebenarnya. Cuman that's about it gitu loh. There's nothing else gitu. It's not as fancy gitu. Kebanyakan tahu makin bingung. <śooth> tanggal 3 NFP. Bener, tanggal 3. Which is Jumat depan tuh NFP. Hari Rabunya tuh udah EDP gitu aja. Karena udah masuk ke tanggal 1 kan. Thank you, Pak Deddy. Hmm. Webinar fundamental tuh basicnya udah ada um, kemarin di pas minggu lalu kita webinar saya kan minta tuh tim Okta buat lihat di deskripsinya um, event di market tuh itu yang kalian bacain kalau misalnya kalian mau baca fundamentalnya cuman kalau misalnya kalian mau ngertiin tuh gimana tiap minggu konteksnya pasti akan berbeda gitu aja karena kita mesti tahu stansi bulan lalu tuh gimana contohnya dari uh, FOMC dari dovish mendadak hawkish kenapa mendadak kenapa dia faster pace of purchasing um, sebelum waktu dia mulai tapering, saya udah bilang harusnya lebih tinggi nih, jangan 15, uh, kalau lebih tinggi dari 15 per bulan tuh lebih cepet, pace-nya um, bisa selesai di bulan Maret, Maret sampai Juni mereka bisa ini, jadi ini adalah sesuatu yang mungkin kita ini nggak gampang sih di pick up, mungkin saya lebih biasa karena saya kerja di industri, jadi saya tahu, saya kerja sebagai analis, saya kerja sebagai trader juga, jadi saya tahu, jadi saya mesti tahu, mesti cari tahu, saya masuk BBC, saya mesti ngejawabin hal-hal begini gitu loh, dan kan masalahnya begini, saya masuk ke CNBC, BBC, si Channel News Asia begitu, itu live loh, pagi-pagi, subuh-subuh gitu, itu live, dan saya kalau salah jawab ya malu itu ditonton di satu dunia gitu aja, jadi nggak ada waktu buat diedit, jadi kalau misalnya bisa ditanyain di TV, itu live, saya cengar-cengir, cengengesan gitu di depan TV, ya saya juga malu kan, Just, just so you guys know, kalau misalnya kalian nggak tahu, saya udah pernah masuk BBC UK, which I don't think lho, orang Indo, atau uh, orang analis, orang Indo kayaknya masuk ke BBC UK. Bargain. Again. Okay. Um, I'm just saying. So. <laughs> lo kalau berhasil buy on weakness kapan harus keluar, Pak Steve? Tadi kan udah kita jelasin, kalau mau dihitung pakai cumukunya Bebas, Bebas. Emang bebas aja. Oke. Okay. <laughs> Salam bakal sehat. Oke okay guys, uh, I think we can wrap it up. By the way, ini malam bukan buat live trading session. Jadi kalau misalnya kalian masih trading hari Jumat dan kalian belum tahu, I don't trade on Fridays and I try to tell you guys, do not trade on Fridays and it's for a very good reason. Kalian lihat apa yang terjadi hari Jumat, ya silakan. Saya akan hindari hari Senin dan saya akan hindari saat hari Jumat ada alasan tertentu. Mungkin dari segi saya ini adalah habit, tapi ya tergantung. Ini dari experience saya kebabat hari Senin, saya kebabat hari Jumat. Um, ya udah saya harus senin sama jumat saya nggak trade saya trade -nya hari selasa hari hari kamis kalau nggak jumat pagi saya masih ada waktu kok nggak masalah oke okay. <tuh> um, marvelin contohnya buat news ya um, contohnya nih, kayak kayak saya bilang saya ngomong sekarang deh nanti saya bakal ngomong di outlook minggu depan cuman buat um, sekarang saya akan ngomong yang mau trade minyak <tuh> kalian udah lihat harga minyak belum just for fun aja ya. Ini, ini Bu Natalia atau Pak Michael, sorry, I'm sorry, saya cuma mau kasih lihat aja. Ini harga minyak hari ini kayak begini. Saya tadi pagi kasih ke um, buat outlook aja itu saya masih ngeliatin spot di 76. Ini aja udah gone, man, gone. Itu cuma gara-gara rumor karena supply bakal dinaikin supply outputnya itu basically sampai Januari doang. Tapi apakah, ada impactnya apa berlanjut apa enggak? I don't know. Ini cuma rumor doang. Jadi sekarang orang tuh everyone is trading on a rumor. Satu kedua dari segi um, safe haven naik. Kenapa yen sama Swissnya naik? Soalnya ada varian baru yang akan dinamakan new. Oke? Okay? Jadi kita ada delta, kita ada new. Ntar besok ada kapal agama, sai. Um, ntar lama-lama jadi 161,8 epsilon juga. Just in case kalau misalnya kalian nggak tahu golden ratio itu sebenarnya adalah sai. Bahasa Greeknya. Oke, okay? virus di Afrika B1159. Tapi kok cuman hari ini baru um, baru bakal dikonfirm ya sama WHO apa dinamain apa enggak gitu aja. Soalnya varian itu banyak banget. Oke, okay? so jadi buat oil, misalnya contohnya kalian mau trade oil nih, terus kalian mau nunggu newsnya apa enggak? Menurut saya adalah tunggu minggu depan ada OPEC meeting. Kalau misalnya OPEC bilang oke okay, kita akan naikin supply itu harga oil akan jadi sampah. Cuma kalau sekarang jatuh, habis itu OPEC bilang kita nggak akan naikin supply. Eh mantap. Kenapa? Saya dapatnya murah kok di bawah tuh di, di cloudnya nggak tembus. <guluh> Momentum bisa lagi naik. Oke, okay, saya dapat bisa lebih murah. Itu aja sih logikanya. Udah kita mikirnya begitu aja. Oke. Okay. <tuh> <tuh> saya trade senin hancur, jaman malam juga anjir, Tapi nggak kapok-kapok masih penasaran. Kalau saya sih ya Gini aja setiap orang tuh pasti ada patternnya, pasti ada cyclenya. Jujur aja kayak saya jam trading Amrik tuh saya um, di currency saya nggak begitu fokus uh, trading di jam Amerika. Saya trade nya kalau misalnya trade itu di jam Eropa sama London, um, kalau malam saya udah fokus ke equity. Gitu aja. Saya ada jamnya, saya ada harinya. Karena saya kenapa saya ada trading journal buat ngepastiin saya tuh taunya gimana. Oke. Okay? Makanya saya bilang sabar, tunggu. Cuman kalau misalnya orang pada nggak sabar ya nggak tunggu ya begitu. Bukannya, bukannya kadang tuh, bukannya saya bilang, bukannya saya nggak berani buka posisi tau nggak? Kadang kalau misalnya saya bilang sabar, tunggu tuh pasti ada alasan tertentu gitu aja. Cuma saya mau, mau ngejelasin alasan tuh kadang susah. Jadi kalau misalnya kita pas lagi live trade itu saya kasih trade yang short-short aja gitu. Cuma kalau kalian tahu, that's not my style gitu. Loh kalau kalian tahu cara saya trading tuh saya lebih lebih suka bikin portfolio saya lebih suka bikin basket of currencies yang di grup telegram yang kalian tiap hari tiap ada update nya which is hari ini saya update di chat ini bagi kalian yang belum ada silahkan lihat juga itu gunanya sih tuh saya lebih suka bikin portfolio buat saya biarin gitu daripada saya bikinin tiap tiap trade itu mesti keluar di mana oke okay, jadi I guess everyone tuh ada ada trade nya sendiri <tuh> Um, I don't know. Pertanyaan Pak Steve sih, uh, menurut saya sih begini. Pertanyaan Pak Steve lemparin, saya bukan nggak ngamatin. Saya ngamatin. Pertanyaan Pak Steve yang Pak Steve lemparin kebanyakan adalah um, lebih ke sisi spekulasi sih. Kalau menurut saya, bukannya saya ngomongin apa ya. Cuman kalau misalnya kayak buying on the rumor, selling on the rumor, whatever. I don't believe in rumors. I stay away from rumors because why? Rumors doesn't last long. Okay, it's temporary. And I don't know where it's gonna go. Jadi itu saya udah mindsetnya lebih ke spekulasi. I don't. Karena saya tra trading saya itu sebagai investasi. Dan saya mikirnya selalu begitu. Um, makanya saya nggak nggak gitu trade short them for a very good reason. Um, saya ada pattern sendiri, saya ada cara tradingnya sendiri. Dan I think everyone should have their own opinion on that. Cuman ya itu. Sometimes nggak semua trader tuh punya pemikiran kayak saya. Jujur aja. Jadi buat kalian yang mungkin udah ikutin webinarnya selama setahun cocok yang rasa ngebantu karena kalian mungkin punya mindset sama tujuan yang sama. Cuma ada juga yang trade forex itu just for the fun of it, just for the thrill, just for the excitement. Kayak seru banget nih gue keren banget nih gue trading gitu gitu gitu. Now men. Ya kan you guys udah tahu yang di grup telegram. Contoh, Pak mau beli mobil mewah nggak? Nggak. Kenapa? Mau beli Mobil mewah nggak usah deh beli mobil apa aja kalau dari showroom udah udah harganya udah drop 30% itu logika gue, logika gua coba kalian ketemu trader yang yang ngaku jago hmm mesti bawa mobil gue ya keren segala macam I don't because I think in a logical way dari segi investment it's not worth it man ngapain gue beli mobil um, buat gua kendaraan adalah to get from point A to point B Um, ya yeah, mungkin mungkin orang gila satu atau apa ya. Cuman kalau menurut saya as an investment it's, good, it's, not great karena mobil keluar dari showroom value-nya udah langsung hilang 30%. The moment itu keluar dari dari showroom udah. Gitu aja. So, that's my logic ya. Jadi kalau misalnya kalian ngomong wah, so aja lo ngomong aja gitu-gitu. Serah kalian mau dislike like terserah. Cuman ini adalah logika saya dan kalian pikirin aja menurut kalian logika nggak gitu. Soalnya kalau saya mau naik mau naik mau naik mau naik apa mau naik kijang mau naik Alphard uh, dari menteng ke senayan ya jaraknya juga sama macetnya juga sama nyaman apa enggak sama aja lah cuman berapa menit sih lu di mobil gitu loh emang lu tidur di mobil apa <laughs> dulu uh, waktu waktu baru 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 which I did, um, and and that's where I learned it gitu. Bukannya I don't experience it, I I I do experience it. I play around with expensive cars, but yeah, it's not worth it because I know it's not worth it. Bloody hell, I know it's not worth it. Satu dari segi itu mobil tenaganya kenceng, gue udah mesti abisin bensin lebih gede, gue bayar pajak lebih gede, abis itu mobilnya dirawat juga makin mahal. Itu aja deh, karena mikirnya. <laughs> gue sih mikirnya sih begitu. Iya yeah, pasti itu bersinar itu mindsetnya bukannya gini tapi again bagi saya adalah tiap orang tuh punya trade uh, cara sendiri sih. Nah kalau misalnya kalian mikir trading karena gaji kecil tapi suka kalian mikirnya begini ini sebagai second stream of income. Berarti kalian juga nggak boleh main-main juga dong, benar nggak? Kalian mesti ngang nganggap trading tuh sesuatu yang serius, benar? Jadi <tuh> masalahnya adalah Which is yang akan kita ngomong, minggu depan sama dua minggu lagi itu basically akan kita ngomongin dari segi equity. Kenapa kalian itu nggak bisa grow equity? Kenapa kebanyakan trader itu nggak bisa grow equity-nya? Kenapa soalnya di withdraw mulu? Satu, ini mungkin handboard minggu depan. Uh, abis itu lebih ke psikologi, jadi minggu depan sama minggu satu lagi itu lebih ke psikologi. Jadi buat kalian yang mau, mau gedein equity itu gimana gitu aja. Oke. Okay. Hmm, bulan ini saya juga ke Babat Pak Widodo. Cuman dari bulan lalu masih ngambangin sih. Jadi ya kalau mau dihitung sebenarnya quarterly juga masih oke. Okay. Kalau bagi saya sih nggak um, bisa mini bulan ya kalau memang kita udah mau pakai screener begitu, mau basket begitu, saya rasa udah mesti jalan aja terus. Cuman as I said dari saya mulai saya udah warn, saya lagi ngeback. Eh, bukan back, tes saya lagi forward test juga 3 bulan ya kan. <tuh> mau tahu aja saldonya berapa. Frugal, gue frugal banget. Alias, pelit. Oke, sip. Ada statistik nggak? Seberapa sering Ichimoku ngasih false break? Um, I don't think so. Soalnya, kalau misalnya kita ngomongin dari daily. I don't think there's much of a false break Itu mulai false breaknya mulai banyak Kalau misalnya kalian mulai gunakan di time frame yang aneh-aneh Cuma saya zoom out ya Contoh aja dari oil aja Transisi suatu ini juga pasti akan ada ujungnya gitu Jadi kalau misalnya kalian lihatin di sini ada time cycle-nya Ini ada ABCD-nya nggak ada loh Jadi jadi jangan, jangan kirain nggak ada Jadi kalau misalnya saya gambarin gampang aja itu. kalian mau pakai harmonic pattern segala macam udah silakan. Karena ini ABCD-nya juga udah apply So yeah, there are limits. Um, so in terms of false break apa enggak, we just we just have to adapt. Kita mesti keep in touch aja sama market tuh gimana. Uh, Kalau jam tangan saya pakai iWatch aja. Uh, iWatch aja. Happy gue pakai pakai digital. <laughs> Oke, okay. Uh, ya yeah, the next webinar saya nggak tahu minggu depan atau minggu satu lagi um, tujuannya adalah buat gedein equity main yang buat di di grup telegram saya udah kasihin saya udah kasih lihat saya udah kasih contoh gimana equity itu berkembang gitu aja iya yeah. um, saya cek sebentar ya boleh nggak saya cek bentar bentar aja um, pam 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 Uh, sebentar ya Pokoknya intinya begini deh Bulan depan saya Cek OneNote dulu Sorry, bulan, bulan depan Minggu depan Itu adalah buat Gedein equity, gitu aja sih But yes, um, I'll, I'll tell you why, kenapa sebanyakan trader tuh pada nggak bisa grow equity-nya, I'll, I'll give you the logic why. Um, dan mungkin kalian minggu depan baru klik, oh begitu ya. Oke, okay, nanti kalian akan pikirin sendiri, gitu aja. Oke. Okay ya, uh, basically psikologi lebih lebih ke mindset kalian sih buat kalian mikirin aja sebenarnya tuh jangan mindsetnya tuh jangan withdraw sebenarnya bukan tujuan kita sebagai trader adalah kalau misalnya kita mau bikin ini sebagai second stream of income, sorry ya tim, waktu kita go a bit of time cuma saya mau promoin minggu depan, jadi kalian bisa hadir, kalian mesti ubah mindsetnya, itu nggak bisa kalau misalnya mikirnya tuh oh ya saya seratus saya withdraw saya mulai lagi di 100 itu kapan gedenya gitu loh, oke, okay. wave mau digimanain lagi. <laughs> <laughs> I'll be around, don't worry guys <laughs> Oke, okay, um, look, have a great weekend everyone uh, Have a great break Semoga kalian dapat waktu weekend yang enak Oke, okay, stay safe, hati-hati um, Banyak varian baru yang menduga nih Kita nggak tahu efeksi rate vaksinnya gimana Ya Stay safe aja, yang penting Oke, okay, dan don't worry about the market too much, um, we'll worry about it next week, in fact, I'll, I'll probably be clear of next week, uh, minggu depan, minggu NFP biasanya saya nggak, nggak gitu pegang posisi yang gede-gede sih, panjang-panjang oke okay. uh, gimana cara join grup telegram uh, kalian musik ke website OctaFX, klik like, uh, subscribe buat webinar seriesnya, segala macam, habis itu buka account, segala macam. oke okay, guys Have a great weekend. So hopefully I don't get any question on Monday tentang, oke okay, kita bahas lagi waktu segala macam ya. Yes, hopefully enggak dan hopefully udah clear banget state stance saya terhadap ini tuh gimana, di mana dan alasannya apa. Oke, okay. We'll wrap it up for this week. Thank you so much. It's a Friday.